Saya cita-cita aku mau jadi tentara angkatan laut, Rivan. Saya cita-citaku jadi polisi, Noel. Saya mau jaga lautnya Indonesia, Rivan, supaya nanti kapal asing datang mencuri ikan. Tidak ada yang rampas-rampas pulau, karena yang itu sapunya jangan ganggu. Sama mengayomi masyarakat supaya orang tahu bagaimana rasanya hidup antara nyaman dan cinta. Rivan, nanti saya mau menikah dengan guru karena pendidikan itu penting. Oh, nanti saya mau menikah dengan perawat karena kesehatan itu juga penting, Noel. Iya, Rivan. Kamu, Kristin, cita-citamu nanti mau jadi apa? Saya kalau bukan jadi guru, jadi perawat, Noel. Hah? Kalau begitu saya tidak jadi menikah dengan guru, Rivan. Saya juga tidak mau jadi menikah dengan perawat, Noel. Kristin, nanti kalau kamu sudah besar, kamu mau menikah dengan siapa? Saya mau menikah dengan tentara atau dengan polisi. Kalau begitu saya tidak jadi ulang masuk tentara, Rivan. Saya juga batal mau masuk polisi, Noel. Kenapa kamu orang ini tidak konsisten, Kak? Tidak apa-apa, Kristin. Saya tiba-tiba berubah pikiran, Kristin. Memang kamu laki-laki gampang berubah. Cita-cita saja kamu tidak bisa pegang, apalagi kata-kata. Bukan begitu, Kristin. Iya, Kristin. Buaya tidak bisa berubah. Kalau berubah-berubah begini, monster namanya. Saya berubah pikiran gara-gara saya tidak mau salah pilih nantinya, Kristin. Iya, Kristin. Karena panjang pendeknya, umurnya laki-laki sangat tergantung sama pasangannya. Jadi kamu batalkan cita-citanya kamu orang gara-gara saya. Ya begitulah, Kristin. Toh, Noel, bisa jadilah. Kamu dua, Tadi saya bilang mau jadi guru atau perawat itu karena apa? Pendidikan dan kesehatan di negara ini penting. Saya juga bilang tadi mau menikah dengan polisi atau tentara. Bukan karena kamu dua mau jadi tentara atau polisi. Kamu kira polisi cuma satu. Kamu kira juga tentara cuma satu. Betul juga, Makanya jangan terlalu GR. Siapa juga mau suka kamu dua? Supaya kamu tahu, Nanti kalau saya sudah besar, saya tidak pacaran dengan teman sendiri, apalagi menikah. Jangan tak kabur mana, Kristin. Iya, Kristin. Ucapan adalah kata-kata. Begitu, Rivan. Ucapan adalah doa. Oh iya. Memang kenyataannya banyak perempuan yang tidak mau begitu, Noel, Rivan. Kalau begitu, Kristin, nanti pacaran jauh dengan orang yang baru kamu kenal. Kalau sudah terluka, baru datang sama torang. Baru mengaku sama torang, kamu diguna-guna. Baru torang mau bilang, kasihan deh lu. Emang gue pikirin. Oh iya? Woi! Kalau bertemu sama Bu Guru, masih kecil sudah bahas-bahas cinta. Iya, Rivan. Kamu Daniel juga sama lapur. Kamu juga, Kristin. Kamu juga masih kecil sudah jadi tukang lapur. Bikin malu kamu tiga ini, laki-laki tapi mulut betina.